Menjadi Netcom itu sudah sejak tahun 2014. Jadi sekarang ini terhitung sudah 9 tahunan, seusia atau selama saya menjadi dosen. Ya, perkenalkan, nama saya Sarmadan. Saat ini saya bekerja di Universitas 19 November Kulaka sebagai dosen. Saya bergabung menjadi Netprom dari Penerbit Publish karena saya merasa dengan peran saya sebagai Netprom akan bisa dapat membantu teman-teman saya di lembaga di Universitas 19 November Kulaka untuk menerbitkan buku. Selain itu, dengan menjadi net promoter dari Penerbit The Publish, saya memiliki jaringan atau link dengan Penerbit The Publish. Ya, baik. Menjadi Netprom itu sudah sejak tahun 2014. Jadi sekarang ini terhitung sudah 9 tahunan, seusia atau selama saya menjadi dosen. Keuntungan saya ada beberapa poin. Yang pertama, saya bisa kenal lebih jauh dengan Penerbit The Publish. Bahkan sampai hari ini, saya diberikan izin untuk silaturahim, melihat beberapa divisi-divisi atau bagian-bagian yang ada di Penerbit The Publish. Tadi saya sudah berkunjung ke bagian produksi, berkunjung ke bagian sosial media, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, keuntungannya adalah saya bisa membantu teman-teman saya dalam menerbitkan buku. Tidak hanya satu instansi saya, tetapi di instansi yang lain atau kampus-kampus yang lain. Iya, cara saya untuk mendapatkan penulis untuk memasukkan naskahnya ke Penerbit Publish adalah saya menunjukkan integritas atau tanggung jawab saya, di mana setiap naskah yang pernah diterbitkan oleh teman-teman itu selalunya berhasil. Jadi dengan kepercayaan dan integritas yang mereka nilai dari saya, sehingga teman-teman itu tidak merasa ragu-ragu, tidak merasa bahwa naskahnya itu akan diabaikan, tetapi betul-betul akan diterbitkan oleh Penerbit The Publish. Harapan saya ke depan Penerbit The Publish semakin meningkatkan kolaborasi dengan berbagai stakeholder, dengan berbagai pihak, khususnya dengan akademisi, untuk terus meningkatkan literasi Indonesia dan dunia.